Rumah sakit milik TNI Angkatan Udara Salamun Kota Bandung nampak waragat hibah ti pamarentah Provinsi Jawa Barat anuniti 18 miliar. Eta waragat hibah teh ancokeunan lampang ngaronjatkeun fasilitas wangunan rumah sakit anu geus dua kali nyangking akreditasi paripurna. Kituna bisa nampung warga Kota Bandung anu sejadi rawat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masrahkeun waragad hibah pikeun pamangunan Rumah Sakit Dr. Salamun milik TNI Angkatan Udara nu pernahna di Ciumbeuleuit, Kota Bandung. Eta waragad hibah teh dipasrahkeun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat pikeun ngaroncatkeun pamangunan fasilitas rumah sakit. Kukituna bisa nampung rujukan sarta perawatan masyarakat Kota Bandung turta sakuliah Jawa Barat. Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan netelakeun pamasrahan hibah telepas tina beuki ngaronjatna prestasi eta rumah sakit anu dua kali nampa akreditasi paripurna. Sehingga kami ingin melihat apakah bantuan tersebut memang sesuai dengan peruntukannya yang diajukan tempo hari ke pihak Pemda. Dan tadi pertemuan pertama sudah dilaksanakan oleh kami. Mudah-mudahan nanti dengan terwujudnya bangunan atau rawat inap ini akan lebih bisa menampung lagi, khususnya untuk masyarakat Bandung sekitarnya, umumnya Jawa Barat. Karena tadi kita lihat rumah sakit ini juga sudah mendapatkan akreditasi paripurna, di mana standarnya sudah sesuai. Sajroning kitu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna nandeskeun, Rumah Sakit Dr. Salamun lain ukur ancokeunan prajurit TNI, tapi 80% mangrupa masyarakat sipil. Jadi untuk diketahui bahwa pasien yang berobat ke sini itu 80% adalah dari masyarakat. Dan oleh karena itu Pemda, pemerintah daerah juga membantu pembangunan rumah sakit ini. Jadi terus akan dikembangkan tahap 1, sekarang sudah tahap 2, mudah-mudahan nanti ke depan ada tahap 3. Dan karena ini menjadi favorit, kemudian juga eksistensi dan kinerjanya rumah sakit ini sangat baik, sehingga sudah mendapat sertifikat akreditasi paripurna. Saban bulana jumlah pasien di eta rumah sakit tepi ka 20.000 jiwa. Tina sakitu teh 80% mangrupa masyarakat Kota Bandung turta Jawa Barat. Kukituna, akreditasi paripurna dipiharep bisa ngarojong optimalna rancang gawe Rumah Sakit Dr. Salamun pikeun masyarakat Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.